sahabat, sampai jumpa lagi di hari ini. Kita akan bermain Hunting Class. Oke, ini nggak tahu adalah sejenis permainan berburu atau tembak-tembakan ya teman-teman dan sahabat. Langsung saja kita let's play and let's go, tidak perlu berlama-lama. Oke, berburu gimana caranya ya? Kita coba ulos pelan-pelan yang gesernya. Ada kijang, kita berburu kijang dulu ya. Ini tembak apanya ya, pantatnya tembak. Presisi 23%, kurang mantap. Tembak guys belakangnya, kurang poinnya, presisinya 23% ya, kurang mantap. Oke, kita berburu lagi. Mana kijang, goyang sedikit langsung gini. Ini apa nih? Aduh, nggak kena. Goyang sedikit gini dia. Snapernya naik ke atas dia, teman-teman dan sahabat. Susah. Kita coba berbulu. Ini ada kartu umpannya ya. Oke, kita berbulu. Ini klaim dulu apa nih? Oke, klaim apa nih? Oke, senjata. Kita cari lagi hewan yang bisa diburu, guys. Penasaran sama kijang, susah sekali. Presisinya 23%. Ini ditembak apanya ya? Itu kan nembak belakang sini tadi. Kok goyangnya keras banget ya? Aduh, kegeser terus ya. Ada apa nih? Tandanya ada tanda biru juga ya kita di. Ini tandanya nih di sebelah sini, mana tadi? Pasan tadi ada tanda biru ya? Tanda hijau ya? Ini tanda hijau. Di sini. Ini tanda hijau. Bisa coba ya, kita tembak di sini. Susah sekali nembak di situ. 90 naik ya. Dari 23% tadi presisinya menjadi 95%. Promosi 20 langsung dapat piala, guys. Teman-teman sahabat, langsung dapat piala kita. Oke, kita berburu kijang kembali. Dimana kijang berada? Ini harus pelan-pelan gesernya, agak susah ya pengontrolannya. Kalau udah bisa, ini kijang ya. Tadi kan di sini nembak. Masih di sini lagi, teman-teman sahabat. Nampaknya emang harus di sini kayak nembaknya. Susah banget tapi ngarahin ke situnya. Goyangnya terlalu kenceng nih. Kita ngarahin ke situ. Bisa nggak? Ayo. Waduh. 98 presisinya, persenannya. Woi, gila. Koinnya tinggi banget. Bintang 3 dapat kita. Tadi 23% presisi, naik lagi kita nembak di situ. Jadi 95 dan sekarang jadi 98 presisinya. Oke, jadi kita tahu tembak yang di dekat tanda hijaunya itu yang udah diarahin ya. Jadi itu menentukan hasil pinnya ya. Ternyata ya, masih penasaran dengan kijangnya itu ya. Oke, ada lagi. Kita tembak di leher ya, Pak. Apakah nilainya tinggi atau tidak? Bagian sini ya.
Wih, 42 presisinya. Waduh, bintang 2 teman-teman sahabat. Bener ya, berarti harus kita harus menembak dengan tanda hijaunya tadi yang sudah ada. Tapi agak susah emang nembaknya yang ditandain hijau itu di lubangnya itu. Tapi coba kita coba kembali ya, penasaran sama kijangnya ini. Mana kijangnya? Wes jangan ke sini dia kijangnya, dia lagi jalan. Ya lagi. Oh, garuk-garuk. Oh, di situ di lehernya. Oh, agak susah. Di sini mana tadi dia? Presisinya harus pas ya biar bagus. Oke, kabur. Aduh. Oke, dapat lagi dikit. Kunci. Wow, mantap. 100% presisinya. Wih. Mantap. Luar biasa ya. Kita coba kembali. Mantap 100%. Wih, ada yang lewat. Ada yang lewat. Itu di situ ya. Di langsung di jantungnya kayak ini. Mampus semua. Ada yang kabur. Gila, lumayan mantap. Woi, bintang 3. Langsung nggak bernapas ya, langsung tewas seketika langsung kijangnya. Oke, kita lanjutkan lagi berburu. Let's go teman-teman dan sahabat. Di atas sini nggak ada ya. Wis, pas ketemu. Ada dua lagi, yang mana aku pilih, yang mana ini, apa yang ini ya. Pas di kepala tuh. Oke, jangan dua. Coba kita, ini mana tadi bidiknya? Ada bidiknya di situ ya. Satu, dua. Nggak pas no. 98 presisinya. Lumayan lah 98. Nyari 100 susah ya. Kalau 100 itu pas di lingkarannya jebrot, langsung kita pas tembak itu langsung dia naik presisinya 100%. Oke, kita coba lagi. Penasaran dengan kijang. Sudah ketemu. Gede kali, gemuk ya kijangnya. Ada lagi di belakang. Kijang kok lain ya, ini kurus betina. Jangan-jangan ini aja yang banyak dagingnya deh. Kita pilih yang ini aja ya. Ini pas hijau ini ya di lubangnya, biar presisinya bagus 100%. Satu, 96 meleset, susah. Luar biasa ya berburu hari ini. Berburu kijang. Kijangnya gede-gede, lumayan nih kalau dipanggang atau dibakar. Oke, kita lanjut nyari kijang. Kebetulan kamu nongol. Pas tidur 100%. Ada yang lari temennya. Rusa mul. Lumayan 100% tadi presisinya ya, mantap. Oke, luar biasa ya tadi. Langsung pas nunduk dia tuh, dia kan gak ngeliat, pas nunduk langsung headshotin langsung. Oke. Upgrade apa ini? XP. Naik. XP-nya naik teman-teman sahabat. Mana lagi balik? Langsung naik level teman-teman sahabat, luar biasa ya. Betul untuk melewati. Luar biasa. Duel apa ya maksudnya, duel online gitu? Coba kita nggak tahu juga ya. Coba kita Wopati. Oke, kita cari Wopati ya. Jadi
isi waktunya teman-teman sahabat, duel ya. Aduh mana nih, waduh aduh, kecepatan. Oh beruang, oh ini. Ayo di mana ini, mau yang hijau-hijau. Oh itu dia. Wih, waduh 94. Bupati ya, lumayan lah 94 claim. Kita duel sama orang nih, kita battle ternyata. Oke, kita berburu. Nah, dia bupati. Wes, ini dia. Kijangnya. Kita berburu kijang. Oh, pas di sini ya, langsung saja jebret 100%. Mantap, langsung bintang 4. Mantap. Headshot, anggap aja headshot ya 100%. Bupati. Oke, kita kembali berburu. Isi peluru dulu teman-teman sahabat. Oke, lanjut. Gimana kamu bersembuh? Kamu di sini. Oh, agak susah nih ya. Mantap 100% presisinya. Pas waktu habis kayaknya nih. Oh, bintang 3, presisi 100. Oke, siapa yang menang? Wih, kita yang menang teman-teman sahabat. Loan gross 108, sedangkan kita 193. Wow, thank you teman-teman sahabat, ternyata online ya yang gitu berburunya. Oke, terima kasih teman-teman dan sahabat yang telah menonton dari awal sampai akhir untuk petualangan berburu hari ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Thank you teman-teman dan sahabat. Sampai jumpa. Dadah. We are woo.